Oke, mundur. Selamat sore. Jadi hari ini saya bersama teman-teman ada Mas Dewa, ada Mas Rijal. Hari ini karena besok pemilihan presiden, hari ini kita mau buat ramalan kemenangan presiden di tahun 2024 dengan tiga ular king cobra yang ada di belakang. Lihat, ini sudah ada namanya masing-masing. Yang sana Guntur, dikenalkan dulu. Ini teman-teman Guntur, kita nggak tahu nih ini Guntur milih siapa. Nah, ini Guntur, panjangnya king cobra ini panjangnya 4,3 meter. Dan ini si Badai. Ini kalau presidennya nanti entah siapa nggak tahu. Ini si Badai, panjangnya ini nemuin terakhir ya. Panjangnya sekitar 4,8. Nah, yang ini si Petir, teman-teman. Nih lihat, namanya Petir. Ini panjangnya 4,2, paling kecil, teman-teman. Nanti ini kita buka semua. Dan nanti kita mau bawa ini kita copot. Apa yang ini? Nah, nanti bukan pakai nama, ini kita pakai gini aja. Nggak usah di namanya, nggak usah nampain ya. Jadi kita gini aja. Ini namanya cuma untuk syarat, teman-teman. Ini kita ramalan, semoga ramalannya dari tiga ular king cobra ini ramalannya bisa cocok ya. Oke. Di sini nggak ada saya saksi, saksinya cuma masih dan tidak ada orang tuh, lihat. Nah, itu ada saksi juga. Karena ini mendadak. Besok kita sudah pemilihan dan hari ini kita buka dari satu persatu ya. Oke. Ini prosesnya. Oke, teman-teman. Ini kita buka mana dulu? Kira-kira nomor satu, Pak. Nomor satu dulu. Yang paling kecil kita buka ya. Ya. Oke. Oke, teman-teman, kita buka si Petir. Ma, tadi alat apa yang ambil? Alat untuk apa? Mau ngasih ini ya. Buat pertama nomor satu dulu. Sini ya. Kalau nomor satu dia matok atau agresif. Nah. Ini harusnya pakai nomor aja, jangan nama, nanti enggak enak. Kita pakai nomor satu ya. Mana nomornya? Nomor satu. Pokoknya ini nomor satu ya, teman-teman ya. Ini nomor satu. Kita buka dulu. Si Petir. Kita buka dari atas atau dari bawah? Dari samping. Oke. Nah, ini si Petir. Bentar ya. Oke, Petir. Ini nomor satu. Ayo, kamu milih apa enggak nomor satu ya? Bentar dulu. Kalau milih, gue catok. Oke, teman-teman, enggak respon. Enggak mau respon dia ini ya. Nomor satu. Oke, enggak respon. Oke. Kita buka, ambil nomor dua. Petir nomor satu nggak respon, kita ambil nomor dua. Oke, nomor dua Prabowo. Udah gila ini. Nomor dua jelas emang ya, keluar dia teman-teman. Lihat taksinya ini semua ini. Nah, nomor dua jelas sampai saya terpelontar. Oke, nomor tiga ambil, bentar, udah saya aja. Mundur, ya, mundur. Oke, nomor 3 Ganjar Pranowo. Kita tutup namanya. Pokoknya ini nomor 3. Ya. Dekat. Ayo. Enggak mau. Oke, enggak mau juga teman-teman. Jadi nomor 3. Nah. Pemilihan presiden dulu kita. Nomor apa? Nomor 2. Oke, banyak nomor 2 sini teman-teman. Berarti bukan hanya king cobra. Oke, ini kita
Taro. Sekarang giliran si Badai. Oke, teman-teman, tengok di sana. Agak jauh dulu. Si Badai kita buka. Oh, ini dulu ya Guntur ya. Ya, Guntur dulu. Sana, Guntur dulu. Guntur mana tadi? Dari nomor 1. Guntur deh. Oke, nomor 1. Kita ya, jangan pakai namanya. Nanti enggak boleh. Nomor 1. Dari mana? Dari mana? Oke, yuk. Kita buka si Guntur. Gunturnya lagi ganti kulit, teman-teman lihat. Tuh. Oke, Guntur. Oke, Guntur. Nah, teman-teman ini Guntur. Lihat, ini nomor 1. Belakang lagi. Kita tes nomor 1 ya. Oke. Ayo. Oke, berapa detik? Enggak mau, Guntur. Enggak mau. Enggak mau. Oke, Guntur enggak mau. Nomor 1 gagal. Nomor 2. Kenapa, Prabowo? Prabowo lagi. Oke. Ini Prabowo. Oke. Ayo. Nah. Guntur. Ayo, Guntur. Oke, enggak mau juga. Berarti golput ini, bisa golput ini. Golput ini. Ini si Guntur golput. Ini Anes ya? Ganjar. Ya, ini nomor 3 Ganjar. Golput ya, Pak. Ayo, pilih coblos. Oke, teman-teman, jadi si Guntur ini golput. Dia nggak milih dia. Nah, sama juga kadang-kadang kita juga orang banyak yang golput juga ada ya. Sekarang ini yang terakhir. Oke, Guntur. Oke, teman-teman, si Guntur sudah selesai. Yang terakhir ini yang paling besar, si Badai. Oh, ditutup dulu, Pak. Mana? Si petir. Petir. Tunggu petir. Tunggu petir ya. Oke, dah. Dulu. Oke, teman-teman. Ini nanti tadi udah berapa suara? Baru satu suara ya, berarti ya, berarti masih. Nah, ini. Oke, mundur. Ini... Ganjar, awas Ganjar. Ah, Ganjar. Oke, nah pegang. Ganjar. Sekarang kita buka yang paling besar. Susu, susu Ganjar. Oke. Ini si Badai. Dari mulai mana tadi? Nomor 1. Ini di apa? Oke. Ini terakhir ya, penentuan ya berarti ya. Oke, teman-teman, penentuan sini. Wah, juga penontonnya ada, teman-teman. Nah, penontonnya itu semua sudah. Pilih apa semuanya? Pilih apa? Nomor berapa? Ganjar! Ayo, nomor 2, sana? 2. Sana? 2. Oke. Oke, teman-teman, ini terakhir. Nomor 1. Oke, harus. Yo. Ini. Gitu. Ya. Oke, ini Anis. Nomor 1 ya. Oke. Dan, respon. Ya teman-teman, si Badai nggak mau respon. Nomor 1 nggak ada respon. Nomor 2 ya berarti ya. Ini nah, nomor 2 ini. Oke, agak jauh sana. Sini, belah sini. Dekat ini, lihat. Ini nomor 2. Oke, ayo. Ya. Nah. Tetap ya. Nah. Tetap. Golput si Badai, Pak. Oke, Badai juga nomor nggak mau. Mata ganjarnya ya. Oke, nomor 3 ini. Mata si nomor 3 ini mau nyata dia. Oke. Golput. Dia mau milih dia. Hei, wis. Kabur.
Bang, teman-teman, ternyata nomor 3 sama nomor, berarti penentuan ini ya? Berarti putaran kedua ini ya? Iya. Putaran kedua. Berarti ada putaran kedua ini. Oke, teman-teman. Anies berarti gagal. Oke. Sekarang As dulu, Pak. Sekarang kita pakai Ganjar dulu ya. Ya, pertama Ganjar. Oke, teman-teman. Sekarang nomor 3, ini penentuan. Dua putaran, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita putaran kedua. Tadi sudah di guntur, badai, petir. Sudah nyoblos semua. Sekarang penentuan. Ini nomor 3 dulu ya? Nomor 3 dulu. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini, teman-teman. Saksi ya. Saksi. Ya. Sana, saksi. Kasih ya. Oke, yo. Ya. Tur. Nih. Jangkar. Hei. Nomor 3. Wah, udah mulai enggak mau nih. Udah nomor 3. Terakhir. Nomor 2 ya berarti. Iya, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 nih. Ini momen paling menegangkan, teman-teman. Oke, ini terakhir nomor 2. Ya. Oke. Nah. Nomor 2. Ambil. Oke. Nomor 2. Ini. Nomor 2 nih. Berpaling dia. Berapa dia? Oke, nomor 2. Oke, teman-teman, ternyata perentu hari ini pemilihan gimana nih? Masih ada putaran ketiga lagi nih? Enggak ada, karena besok udah terakhir ya. Oke. Ya, teman-teman, jadi pokoknya ini hanyalah hiburan buat teman-teman semuanya. Untuk pemilihan buat teman-teman semua, siapapun presidennya, yang penting buat Indonesia maju dan berjaya, itulah yang nanti kedepannya bakal jadi calon pemimpin presiden 2024-2029. Oke, teman-teman, sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang saya salah dari awal sampai akhir. Ini hanya sebuah hiburan atau konten. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Nih, presiden 2024. Sudah. Sampai.